Hai hai, kembali lagi di channel ini dan kali ini kita kedatangan salah satu headset. Bukan headset, tapi headphone basic, Mi In Ear dari Xiaomi. Ya, setidaknya itu dari deskripsi produknya. Oke, kali ini kita akan unboxing salah satu headphone jack 3.5mm dari Xiaomi ini. Dan kita lihat dulu sekelilingnya sebelum kita bongkar. Oke, di bagian atas ada gambarnya dan bagian samping ini ada keterangan judul dari atau produk ini. Oke, mungkin kita langsung sobek dari belakangnya ini dan kita buka. Oh, ada lagi. Dan di dalam paket penjualannya ini ada headsetnya tentu saja dan ada kitab suci yang bahasa Cina begitu. Dan enggak tahu apa artinya, paling panduan penggunaan begitu. Dan kita dapat ear tips, itu kayak macam-macam karet-karet gitu ya. Dan sepertinya ada dua pasang kalau tidak salah. Oke, sebagai hadiahnya kita dapat ear tips yang mungkin ini ukuran S ya, yang paling kecil, dan ukuran L. Kalau ukuran standarnya itu mungkin yang terpasang di headsetnya ukuran M ya. Oke, kita simpan dulu dan kita buka prima donna dari video ini. Oke, dan saya ini kebetulan ambil yang warna hitam. Dan buat kalian yang lagi cari headphone yang bertipe in-ear, yang maksudnya yang in-ear itu ada semacam karet-karetnya ya, jadi dia masuk di telinga agak tuli lah dari kebisingan dunia luar kalau kita pakai headset ini. Dan kalian bisa dapatkan Mi In Ear ini seharga Rp79.000 di Mi Store seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Dan oke, terima kasih telah menonton video tidak berfaedah saya kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, see you next video. Bye. Oh iya, link pembelian saya taruh di deskripsi buat kalian yang minat beli Mi In Ear ini. Oke, asli closing. Thank you.